Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada Ayu Ting Ting bersama Krishna Fahrezi sedang bergoyang TikTok bulan dalam kolam. Sontak ya, dari postingan tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dari selfie Nafila. Aduh, bulan Mamah Yayom, bulan dalam kolam. Reza Carlos, bisa gitu pinggulnya, weka weka weka. Kemudian Iis Dahlia, tuh bulan kenapa bisa jatuh, hashtagnya ketawa. Dan di sini nih ada Ayu Ting Ting memang ya yang lagi menghayati bersama Krishna Fahrezi nih. Kalau lagi bermain TikTok, mereka memang selalu kompak. It's the best untuk Ayu Ting Ting dan Krishna Fahrezi, sehat selalu semuanya. Informasi selanjutnya, di sini ada Brata Kartasasmita nih yang lagi viral di media. Di sini ada beberapa ya yang mengatakan bahwa Brata Kartasasmita masih sangat sayang kepada Ayu Ting Ting, dan buktinya hari ini nih Brata masih mengomentari Instagram dari Ayu Ting Ting. Dan bukti-bukti lainnya masih banyak ya kalau Brata itu memang pengagum rahasia dari Ayu Ting Ting. Di sini ada dari Ayu Ting Ting, you are my superwoman. Di sini Brata Kartasasmita mengomentari Instagram Ayu Ting Ting tadi pagi ya. Terbukti deh di sini semuanya menjuru ke Brata bahwa Brata sangat mengagumi Ayu Ting Ting. Kalau kalian lihat yang ginian, baper nggak sih? Kalau Mimin sedikit baper sih. Sehat selalu deh untuk Ayu Ting Ting, Brata Kartasasmita dan semuanya. Dan di sini Mimin memberikan nih beberapa bukti bahwa Brata Kartasasmita dan Ayu Ting Ting sempat dekat dan didoakan berjodoh. Ini 8 bukti kedekatan Ayu Ting Ting dan Brata Angga Kartasasmita. Walaupun Angga mengatakan bahwa dirinya tidak ada perasaan terhadap Ayu Ting Ting, tapi kedekatannya bersama Ayu Ting Ting menjadi sorotan di setiap media yang ada ya, karena di setiap postingan Brata Angga Kartasasmita selalu memberikan semangat kepada Ayu Ting Ting, bahkan ada kata sayangnya. Wow, selamat untuk Ayu Ting Ting, ada seseorang yang sangat sayang dan peduli terhadap dirimu. Sehat selalu untuk Brata Angga Kartasasmita, begitu juga dengan Ayu Ting Ting, sehat selalu. Oke, permisi, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.